Ya, sahabat rimba, yang akan saya praktekkan bagaimana caranya memegang atau mengambil koloni lebah yang ada di ranting kayu seperti ini, sahabat rimba ya. Ya, pastikan jenis lebahnya seperti ini ya, sahabat rimba. Ini lebah madu. Dan untuk memegangnya, mengambilnya ya, sahabat rimba, yang pertama adalah mengucapkan basmalah, bismillah. Kemudian selanjutnya sahabat rimba memerlukan pegangan yang pelan-pelan seperti ini, sahabat rimba ya. Bismillah. Ya, tenang saja sahabat rimba ya. Begini. Kemudian bila sahabat rimba ingin memindahkan, silakan dipindah ya, di kota atau di mana ya seperti ini. Ya, ini ada kan ada kemungkinan sahabat rimba ya. Dia tidak galak seperti ini, tidak terlalu galak. Sahabat rimba bisa melanjutkan. Tapi seumpama dia kok menyengat ya, menyengat agak banyak, misalnya 10 kali sengatan atau berapa. Saya harap sahabat rimba segera lari saja ya. Karena itu dia harus dijinakkan dengan cara yang khusus dulu ya. Dia tidak bisa waktu itu untuk langsung dipegang kan. Dia memang galak ya.